Jadi berapa aku akan titipin ke majikan ini ada 9.000 dirham. Ini bukan uang aku semua ya. Jadinya nanti dia jadi berapa? Kita lihat nanti. Kalau dia harga 4.000, dia 1.000-nya itu kalian tembus 4 juta. Kalau kalian kirim 10.000 itu tembus 40 juta. Kalau tahun ini. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana pada sehat nih? Insyaallah semuanya pada sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi ya sama aku Risa Pumo Channel. Nah, di video ini aku nggak makan, masak ataupun bersih-bersih. Di sini aku ngasih tahu buat para TKW ataupun teman-teman yang kerja di luar negeri. Jadi berapa aku akan titipin ke majikan ini ada 9.000 dirham. Ini bukan uang aku semua ya. Jadinya nanti dia jadi berapa? Kita lihat nanti. Hal itu mahal banget. Ayo buat kalian yang mau kirim, inilah saatnya, peluang emas bagi kita semua ya. Tapi yang banyak gajinya sih, tapi alhamdulillah dia betul-betul mahal sekarang karena mahal penukaran uang rupiah itu dari dolar, apa itu, kalau Dubai, aku kerja di Dubai ya, dirham, terus kalau di Arab Saudi itu real, nah ini cuman itu yang aku tahu. Itu betul-betul masih mahal karena jarang banget, ini nggak setahun sekali juga, nggak bisa ditentuin. Dulu dia pernah mahal pas ada COVID, 2 tahun, hampir 3 tahun ini, dulu itu betul-betul mahal, dia sampai 4.000, 1 dirhamnya itu tembus 4.000 lebih. Dan 1 real itu tembus juga 4.000 lebih ya, jadi kalau kalian kirim 1.000 itu tembus 4.100.000. Kalau dia harga 4.000, dia 1.000-nya itu kalian tembus 4 juta. Kalau kalian kirim 10.000 itu tembus 40 juta. Kalau tahun itu yang kemarin. Tapi sekarang alhamdulillah itu udah 1 minggu ini dia itu udah mulai naik lagi, mudah-mudahan tembus 4.000 ya. Tapi ya, kemarin aku udah kirim, bukan uang aku, uang titipan. Oh, ini dirham dulu yang aku bahas ya. 1 dirhamnya itu tembus 3.952. Jadi kalau kalian kirim 1.000 itu jadi 3.952.000. Ya, Masya Allah, alhamdulillah, ini bahagia banget. Berita yang sangat bahagia. Ini adalah peluang emas bagi para pekerja di luar negeri. Ayo buat kalian kirim sekarang. Nah, buat real juga itu kemarin itu ya, ntar aku lihatin di sini takutnya salah. Nah, di sini itu real. Jadi kirim 1.000 itu tembus jadi 3.800.000 berapa ya? Ntar di sini ada. Kalian lihat aja. Nah, ya. Ini udah mau 1 minggu uang naik, jadi buat kalian ayo kalau kalian mau kirim. Kalau kirim 1.000 real ya, dia jadi 3.852.000. Kita menunggu uang mahal itu enggak setahun sekali atau per bulan, jadi dia itu enggak nentu. Biasanya dirham ataupun dolar naik itu mau haji, bulan haji, mungkin karena hajian, enggak tahu juga ya. Terus mau tahun baru, kadang-kadang juga, tapi tahun kemarin itu nggak sampai setinggi ini, dan tahun yang lalu juga nggak setinggi ini, cuman dia itu bertahan 3.800, itu turun lagi 3.7, 3.8 turun naik. Tapi sekarang itu insya Allah mudah-mudahan ya tembus 4.000 dia, dan mudah-mudahan tahun ini dia bisa tembus 4.000 lebih. Jadi buat kalian jangan sayang-sayang, nunggu tahun depan lah, nunggu mahal kita nggak tahu ya. Lebih baik kalian kirimin uang kalian, tapi jangan dikirim semua. Jadi kalian harus punya pegangan juga di sini. Kalau kalian punya rekening itu lebih baik masukkan ke rekening kalian. Terus kalau kalian ada orang yang dipercaya di Indonesia, kalian kirimin. Jadi sayang banget kalau beli-beli di sini karena uang masih mahal banget. Pokoknya mahal ya segini ya. Terus tanggal itu aku juga pernah kirim, ntar ya, di sini aku kirim tanggal 19 Juni kemarin mau lulusan anak aku itu. Kirim itu, kirim 530, dipotong pengiriman 20 sama enggak satu, enggak tahu satunya itu 1 dirham, jadi dipotong 21 dirham, jadi kirimnya itu 509 dirham, itu tembus 1.988.000, hampir 2 juta, kurang 2.000 itu tembus 2 juta ya. Jadi dari tanggal 19 Juni itu udah mulai naik dolar. Dan sampai hari ini kemarin itu aku kirim, bukan uang aku, uang titipan.
itu tembus 3.952. 9.000 dikurangin 21 dia tembus 35.430.000 ya. Nah, kemarin udah aku kirim ya, apa itu 9.000 terus dipotong 21.000 itu tembus 35.490.000. Itu bersihnya, masya Allah, itu betul-betul tinggi kirim. Sekarang uang ini jadi kalian harus wajib kirim karena ini tuh langka banget. Oke. Jangan dipikir ah nanti aja tahun depan mau dikumpulin 2 tahun ntar mau dikirimin sekaligus, karena uang mahal ini tuh nggak tentu, nggak setiap tahun dia naik ataupun 2 tahun lagi dia naik, itu tuh kita nggak tahu ya, nggak tahu gimana itu caranya, tiba-tiba aja kayak yang sekarang itu betul-betul naik. Lebih baik kalian kirim aja kalau kata aku ya. Dan ini buat teman-teman yang mau kerja ke luar negeri, ke Arab Saudi, Dubai, kemana aja, lebih baik kalian sebelum berangkat kalian bikin rekening atas nama kalian. Jadi buku rekeningnya bisa kalian titipin ke keluarga yang kalian percaya dan ATM-nya kalian bawa aja. Jadi nanti kalau kalian udah gajian, udah dikumpulin gitu ya, kalau kita kan emak-emak punya keluarga, punya apa ya, sisa-sisa kita kirim di Indonesia itu kalian kumpulin aja gitu. Nanti kalau udah pas uang beledak mahal seperti ini, kalian bisa kirim langsung masuk ke rekening kalian. Jadi nggak terganggu sama keluarga itu. Soalnya kan kalau kita mementingkan keluarga semua, ntar kita pulang gigi jari gitu. Jadi sisa-sisa buat kalian per bulan, setiap bulan ngirim keluarga, ngirim anak, bisa kalian masukin ke rekening kalian. Apalagi yang kerjanya masuknya di syarikah ataupun lewat apa itu, sekarang tuh rata-rata yang kerja itu lewatnya tuh syarikah sama visa turis. Lebih baik kalian bikin dulu rekening atas nama kalian. Nggak mahal kok kalian buka rekening, kalau BRI cuman 100.000, itu uangnya itu tetap ada di dalam rekening kalian. Terus kalau BCA kemarin anak aku itu 500.000, itu agak mahal dan ribet, kata anak aku tuh harus video callan, harus bawa pokoknya ribet gitu. Itu 500.000 tapi uang tetap utuh di dalam rekening. Masa sih kalian enggak mau bikin gitu kan? Dapat uang pipen berapa itu? Hampir apa itu 4 juta 5 juta kan. Kalau non itu kan 4 juta, kalau ek paspor hidup kan itu hampir 7 juta 8 juta. Kalian bikin aja dulu rekening, jadi kalian enak, kalian bisa kumpulin uang. Pas harga uang meledak seperti sekarang itu, kalian bisa langsung kirim masuk ke rekening kalian. Nanti pas kalian pulang tinggal ngambilnya gitu. Jadi kalian istilahnya gimana ya, kita tetap bisa menggolongkan uang dari sini kan, lumayan loh. Biasanya harga uang itu 37-38 kan, sekarang itu 39-50 kan, lumayan. Kalau 1.000 itu kita bisa dapat kelebihannya itu 150 per 1.000. Kalau kalian punya 10.000 kan lumayan, 1.500.000 kan bisa ngasih sama orang tua, bisa buat jajan anak, bisa buat resiko lah istilahnya kan, lumayan, nggak ngegaji gaji kalian gitu ya. Buat teman-teman ya, cuman ngasih tahu aja, bukan pamer atau apa, pamer kayak gitu bukan pamer, cuman ngasih tahu buat teman-teman supaya kalian tahu kalau sekarang itu dolar ataupun penukaran uang itu lagi melonjak, harganya itu lagi bagus, karena seorang TKW itu sangat dibantu dengan harga penukaran uang ya. Kalau penukaran uang turun, ya gaji pembantu ya turun gitu. Kadang-kadang kan yang tadinya kayak temen aku kemarin kirim 1.200 kan gaji satu bulan itu tembus 4 juta, hampir 4 juta 500 lebih gitu. Tapi kalau uangnya tetap 3.800 itu paling tembus itu 4 juta 300 gitu kan, lumayan dikumpul-kumpulin gitu. Kalau kalian kirimnya 20.000 kan lumayan, 3 juta tuh lebihnya ke setengah bulan gaji itu kan, kita bisa happy lah 2 bulan kita buat resiko yang di Indonesia, atau enggak kita tabungan buat kita nanti beli resiko kalau udah pulang ke Indonesia gitu. Jadi tetap
menggolongkan uang gitu dari harga uang yang sekarang. Jadi buat teman-teman, ayo kirim, jangan sayang-sayang. Oh, aku mah ntar aja nunggu ini, soalnya ini tuh biasanya bertahannya itu nggak lama ya. Harga uang itu mahalnya biasanya itu habis lebaran haji itu udah stabil 37-38, itu udah dia tetap kadang-kadang stabilnya 375 38 itu dia susah naiknya itu ya. Jadi makin naik lagi entar tahun baru itu juga belum bisa ditentuin. Kadang-kadang naik pas tahun barunya satu minggu entar turun lagi. Jadi aku kayak gitu, aku kumpulin sisa-sisa kirim gitu. Entar kalau nunggu uangnya udah mahal baru dikirim, bukan uang aku, uang titipan. Oke teman-teman, gitu aja dulu ya video aku kali ini. Salam kompak selalu, salam sukses selalu. Aku suka kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe. Semangat buat kalian, apalagi sekarang uang mahal. Ayo, yang belum digaji sama majikan 3 bulan ataupun 4 bulan tanya terus, mumpung uang mahal madam gitu ya. Terus lihat tuh, jadi uang 9.000 jadi satu kertas. Jadi kertas, nggak apa-apa, tapi dia udah masuk ke rekening kita.